So guys, welcome back to my channel. So musim raya pun dah dekat, jadi ramailah yang tengah nak cari smartphone baru untuk raya di kampung nanti. Jadi kat tangan aku ni ada sebuah smartphone yang sesuai untuk raya nanti, iaitu Vivo Y21T. So apa yang best kat phone ni? Phone ni dia ada screen 6.51 inci yang agak besar, dia ada kamera 50MP yang agak best, dia ada bateri 5000mAh yang agak tahan. Dan phone ni juga menggunakan chipset kegemaran orang ramai, iaitu chipset Snapdragon 6nm. So aku pun dah gunakan phone ni untuk beberapa hari. So tanpa membuang masa, ini review saya tentang Vivo Y21T. So first kat kotak tu dia ada tulisan Y21T dan logo Vivo dekat tepi tu. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat user manual dan warranty card, transparent TPU case, phone Vivo, kabel USB Type-C, SIM ejector tools dan charger 3 pin 18W. Lepas tu kalau dari segi rekaan, first time korang nampak phone ni memang korang akan rasa wow. Sebab walaupun phone ni dia menggunakan bateri 5000mAh, tapi ketebalan phone ni dia masih maintain dekat design yang agak nipis dan premium. Jadi masa pegang phone ni memang korang akan rasa sedap dan korang tak akan rasa tajam kat sebelah phone ni sebab dia ada design curve dekat sebelah cover dia. Nak masuk kat beg ataupun kocek pun senang juga sebab dia ada design yang nipis dan ringan. Jadi kalau korang nak pergi melancong ke mana kan, korang pun tak akan rasa berat walaupun bateri dia besar. Lepas tu material cover dia guna jenis yang plastik dan color dia akan nampak berlainan kalau kita tengok dari sudut berlainan. Tapi cover dia guna jenis yang glossy, jadi masa pegang phone ni korang akan rasa cover dia senang lekat cap jari lah. So suggest korang gunakan casing yang ada free dalam kotak tu. Kat sebelah kanan dia ada volume button, power button dan fingerprint scanner. Kat bawah pula dia ada 3.5mm audio jack, mic, USB Type-C dan speaker. Kat sebelah kiri tu tak ada benda. Kat atas pula ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia boleh masuk 2 nano SIM dan 1 memory card. Untuk bahagian screen, screen dia menggunakan 6.51 inci. Lepas tu dia support resolution sehingga HD+. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, nak layan movie tu memang best lah. Sebab colour screen dia memang agak terang dan dia ada viewing angle yang agak baik. Kalau nak guna bawah cahaya matahari pun tak ada masalah sebab dia ada keterangan yang agak cukup untuk kegunaan outdoor. Untuk bahagian memory, phone ni dia menggunakan 128GB dan 6GB RAM. So untuk bahagian storage, phone ni dia ada memory yang agak besar. Tapi kalau korang rasa 128GB tu tak cukup, korang still boleh add on external memory card sehingga 1TB. Kalau korang nak transfer file daripada pen drive pun boleh juga sebab dia ada function OTG. Lepas tu phone ni dia pun ada function RAM extension di mana korang boleh extend RAM dia sehingga 2GB RAM. So total korang boleh dapat sehingga 8GB RAM. Jadi kalau korang suka gunakan untuk multitasking, performance dia akan lebih smooth kalau compare dengan 6GB RAM. Untuk bahagian bateri, phone ni dia menggunakan 5000mAh dan phone ni dia ada support fast charging sehingga 18W. So untuk bahagian bateri, bateri dia memang agak tahan sebab dia menggunakan chipset 6nm. Jadi masa gunakan phone ni, bateri dia akan lagi tahan kalau kita compare dengan chipset yang 12nm itu. Untuk kegunaan harian, biasanya korang boleh guna phone ni dalam 1 hari setengah sehingga 2 hari baru korang kena cas 1 kali. Untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan Fantouch OS 12 based on Android 12. So UI Vivo tu I memang suka sebab ikon dia nampak cantik, clean dan simple. Kalau korang nak gunakan screenshot, korang cuma kena swipe guna 3 jari. Kalau korang nak main game tu, dia ada game mode yang boleh blokkan notification. Ada multi turbo 5.0 yang boleh smoothkan performance dia dan tak cepat panas. Dan phone ni dia pun ada function split screen. Jadi kalau lecturer korang ajar online tu memang boring sangat, korang boleh gunakan function split screen ni sambil korang belajar, sambil korang boleh tengok YouTube. Untuk bahagian chipset, chipset dia menggunakan chipset yang agak baru iaitu Snapdragon 680. So untuk bahagian chipset, chipset ni memang agak mantap untuk kegunaan harian. Kalau korang nak gunakan untuk scroll social media ke Facebook, IG tu performance dia memang agak smooth. Kalau nak gunakan untuk main game pun tak ada masalah juga. Kalau main Mobile Legend tu korang boleh set graphic card ultra. Kalau main game PUBG tu korang boleh set dekat graphic smooth dan frame rate high. Kalau nak guna gyro pun boleh juga, tak ada masalah, cuma ada rasa delay sikit. Nak main game-game Genshin Impact pun boleh juga, cuma performance dia rasa kurang sedap sikit ajalah. Lepas tu kalau gunakan phone ni untuk main game dekat 1 jam pun tak ada masalah juga
Sebab phone ni dia pun tak akan rasa panas sangat. So kalau korang nak gunakan untuk main game, phone ni dia memang mantap sangat lah untuk kegunaan harian. Untuk bahagian kamera, phone ni dia menggunakan 50MP untuk main kamera, 2MP untuk depth sensor, 2MP untuk macro kamera dan 8MP untuk selfie kamera. So untuk kualiti Vivo ni saya memang kena puji sebab gambar yang dihasilkan memang agak cantik dengan price range macam ni. Detail dia agak cukup, colour dia nampak cantik. Even korang ambil gambar dekat background yang terang sangat, kamera dia akan automatic filterkan background tu sebab dia ada Super HDR. Jadi masa ambil gambar tu korang tak perlu risau lah nak edit ni, nak edit tu. Korang just ambil gambar saja, kualiti dia pun dah akan automatic jadi cantik lah. Jadi masa balik kampung nak ambil gambar dengan member dan family tu, kualiti memang korang akan puas hati. Even korang ambil gambar dekat tandas tu, korang pun akan dapat banyak like lah dekat social media. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Vivo Y21T ini. Okay. Sekarang kita tengah jalan-jalan dekat sekitar Summit Batu Pahat ni. Okay. Korang boleh tengok kualiti dia. Okay. Agak not bad lah kualiti dia. Okay, yang ni pula kamera belakang dia. Okay. Korang boleh tengok awan tu dia semua boleh nampak dengan clear lah. Kita nak test dia punya stabilization. Okay. Kita lari sikit. Okay, ini kualiti dia. So sekarang aku akan share kat korang semua function yang ada kat dalam phone ni lah. So kalau korang nak beli phone ni, korang boleh survey lah dekat sini dulu. So dah habis tengok semua tu, patut ke korang beli phone ni? Actually bagi saya, phone ni I memang sangat recommend kat korang lah. Sebab phone ni dia boleh gunakan untuk main game, ambil gambar pun cantik dan bateri dia pun tahan. Jadi kalau korang nak cari sebuah smartphone bawah RM1,000 yang spek dia agak balance, phone Vivo ini memang sangat sesuai lah untuk korang. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat description sana, korang boleh cari kat sana. Lepas tu phone ni dia ada dua colour lah, satu yang midnight blue dan satu yang pearl white. Lepas tu phone ni korang pun dah boleh dapatkan dekat Vivo website, Lazada, Shopee dan kedai Vivo dekat offline lah. So I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.